ya raja, ya ulama, ya waliullah, kekasih Allah yang punya karomah karomah juga luar biasa, sehingga dengan dan beliau juga berjasa dalam menghadang penjajahan Portugis di Pulau Jawa. Jadi kalau di Jakartanya bersama dengan Fathahillah, Fathahillah itu adalah saudara ipar beliau. Jadi beliau memiliki saudara perempuan namanya Ruth Mayud, menikah dengan Fathahillah, pendiri Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu berdirinya 22 Juni 1527, beliau lebih dulu untuk menciptakan kepemimpinan Islam di Banten 8 Oktober 1526. Jadi kalau sekarang itu 14 Oktober, hari jadinya Islam Banten adalah tanggal 8. Jadi kita masih masa-masa bulannya nih. Beliau dalam mendirikan kerajaan Islam dalam dakwahnya juga. Ziarah kubur ini bukan berarti kita pindah makom, enggak, bukan. Jadi kita tetap dalam Islam itu bertauhid, menyembah hanya sembah Allah. Rasulullah ini kita sepatutnya menghargai beliau dan kita kan juga bersolawat. Kalau bersolawat itu ada kita Allah, kita Allah malaikat di surga dan ini yang beresnya itu sholli wa alaihi wasallim taslima. Nah dari solawat ini Rasul juga pernah bersabda, jangan sekedar bersolawat kepadaku dengan solawat yang menyertakan kepada keluarga juga. Nah, beliau ini adalah bagian dari keluarganya. Jadi kalau kita sholat,